Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bos Abdurrahman Abun dari Rawalumbu Kota Bekasi. Ayo bos semuanya ya. Di sini ada lustun nih. 3 piece lustun batu apa ini? Oke. Sip. Lebih lanjutnya kita langsung rincikan, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum bergabung dan klik tombol belnya. Saya doakan ya, walaupun subscribe itu gratis, saya hadiahkan Anda dengan doa semoga panjang umur dan sehat selalu serta berbahagia di dalam keluarga Anda. Dan bagi yang sudah bergabung, selalu dilimpahkan rezeki yang meruah, panjang umur, sehat selalu, dan tak lupa pula berbahagia di dalam keluarga Anda. Oke bos, di sini ada 3 piece. Ada 3 piece batu apa ini? Natural giok Burma tipe C origin Myanmar. Tuh. Ya, sudah bergiwang. Oke, saya utarakan satu persatu. Yang pertama pastinya yang lebih besar ini ya, Bos ya. Oke. Kita lihat kondisi fisik batunya dulu. Kita peragakan dulu seperti ini. Nah. Giok Burma biasanya seperti itu ya bos ya. Kalau Anda mungkin ngerasa ah ini giwangnya ditutup ya bos ya, jadi bergiwang begini tuh. Ini contoh sudah naik ring. Nah, ditutup bawahnya biar bergiwang ya. Enggak taunya di sini juga walaupun belum naik ring dan belum ditutup pakai plat ya, giwangnya tetap bermain. Tapi tidak semua giok Burma itu bermain. Oke bos. Nah, di sini kita lihat fisiknya. Ini tipe C. Ya, Bos ya. Tipe C. Tuh, giwangnya main, Bos. Bawahnya tuh. Oke, tidak ada sompel, tidak ada crack. Tidak ada seperti tali air ya yang memisahkan serat. Tuh, ajib. Giwangnya juga bermain. Untuk yang ini harga 1 juta. Ya bos ya, 1 juta Anda sudah bisa mengantongi batu natural giok Burma tipe C. Oh. Terlihat bos tuh giwangnya bermain. Ini saya sengaja tidak naikkan ring dulu ya. Karena selama ini jika menonton konten saya selalu lihat ringnya pakai plat ya. Nah, maka dari itu saya tidak taikan yang 3 ini untuk sampel ya. Bosannya dengan tidak pakai ring pun giwangnya sudah bermain bos tuh ya. Oh ini pun sama ya bos ya. Oh giwangnya bermain. Oh, ajib kan bos ya. Dan ini untuk harganya 900.000 ya. Tadi yang besar, yang ini harganya 1 juta ya bos ya. Yang ini harganya 900.000. Oke, karena memang tipe C, identiknya tipe C itu ada lintik S nya nah ini di sini ada bagian S nya juga ya bos ya. Tuh tapi giwangnya bermain bos. Tuh, ya bos ya. Tuh, ajib. Tuh. Oke bos, 900.000. Tuh, tidak ada sompel, tidak ada crack. Ya bos ya, hanya ada rintik S 900.000. Dan yang terakhir nih, warnanya ini pekat seperti gulau ya bos ya. Tuh. Ini sebenarnya lebih ajib nih. Ya biasa ciri khas tipe C ada rintik S nya tuh giwangnya bos tuh. Nah, ini mah seperti batu bacan doko gulau nih bos. Tapi kalau bacan model kayak gini harganya bisa 30 juta nih bos ya. Bacan doko gulau yang bening hijau kental seperti ini harga bisa 30 juta lebih nih.
Ya, karena apa? Susah nyari barang, bos. Bukan kita hanya mencari keuntungan yang besar ya, tapi dari keuntungan yang besar itu tidak ada halnya kalau tidak ada perjuangan ya, bos ya. Perjuangannya banyak, bos ya, antara zonk dan gambling, yang akhirnya zonk dan gambling itu ditutupi dengan satu batu yang harganya bisa mengembalikan modal. Oke, bos, tuh yang ini harganya 800.000. Oh, tidak ada sompel, tidak ada crack, tidak ada tali air, bos ya. Jadi ketiga batu ini, jika Anda ambil semuanya, saya kasih nego lah. Tuh, ya kan, saya bilang tadi nih, ini warnanya lebih kental hijaunya. Kita terbuka aja, bos. Oh, barangnya tuh giwanya. Oke, bos, silakan mau pilih mana? Ya, barang enak-enak, ajib-ajib. Oke, tuh. Enak. Nah, ini dia. Oke, bos. Ya, tinggal bungkus saja. Dan intinya jangan berkecil hati. Harga bisa dinego, bos. Bisa dinego kok. Jangan kaku, tinggal hubungin aja ke WA saja. Oke, bisa aja ya, bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.